Pada 19 Desember, Zayan Zodiac mengejutkan penggemar dengan kemunculannya yang bernyanyi di tengah malam. Zayan Zodiac melalui akun Twitter resmi grupnya, mengunggah sebuah video ketika dia sedang mengcover penggalan dari sebuah lagu. Lagu yang di-cover oleh Zayan Zodiac ini merupakan lagu milik John Mayer yang berjudul You're Gonna Live Forever in Me. Lagu yang dibawakan John Mayer ini merupakan sebuah lagu berbahasa Inggris yang syarat akan makna. Melalui video tersebut, Zayan Zodiac sekali lagi membuktikan bahwa dia merupakan salah satu idol yang memiliki kualitas suara yang baik. Zayan Zodiac yang membawakan lagu tersebut dengan syahdu, bahkan seolah berhasil menyihir para penggemar. Lantunan lirik yang dinyanyikan oleh Zayan Zodiac dengan dentingan piano yang selaras, membuat suasana menjadi begitu romantis. Seperti yang diharapkan dari seorang Zayan Zodiac, unggahan tersebut pun langsung dibanjiri komentar. Zayan Zodiac kemudian mendapatkan banyak pujian atas keterampilannya dalam bernyanyi. Netizen juga menyampaikan kekecewaannya karena Zayan hanya menyanyikan penggalannya saja dan meminta versi cover lengkapnya. Di sisi lain, netizen juga menganggap bahwa Zayan Zodiac sedang dilanda kerinduan yang mendalam. Berikut beberapa komentar netizen. Cara dia menyanyi sangat baik, bahkan aku bisa meresapi setiap lirik yang dilontarkannya. Aku harap kedepannya Zayan tidak hanya mengcover setengah seperti ini, karena suaranya sangat membuatku candu. Selain wajahnya yang tampan, ia juga memiliki suara yang sangat bagus. Buat teman-teman, jangan lupa komen dan subscribe bagi yang tidak mau ketinggalan informasi apapun seputar dunia K-pop. Sampai jumpa!